Oke, kayaknya banyak yang seneng aku main game ini ya, lumayan banyak juga sih yang nonton. Dan ini game Cyberika, nggak tahu kenapa ini menurutku game baru tapi bisa nyentuh rank 1. Ini aku mainin seminggu atau 2 minggu yang lalu kali ya. Dan kali ini aku pengen ngelawan bosnya cuy. Aku pengen ngelawan bosnya yang kemarin itu aku kesulitan, mungkin grinding grinding dulu kali ya. Kini kita skip aja ada yang kayak gini gini. Ini sebenarnya kita skip, kita bisa pakai duit itu. Downtown access card. Oke ini, aduh bajuku telanjang gini cuy. Ini aku pengen beli baju dulu, buat beli armor lah ya di Cyber Apparel di sini. Special offer 3 jam 4 jam ini kita beli. 13, ya mahal. Ini 9. Oh, ini pakai kredit. Ini pakai kredit, kita beli aja, beli. Baju nggak usah karena kita punya, ini kita pakai. Ini juga kita pakai. Kita punya senjata shotgun tapi aku yakin itu belum cukup. Jadi aku pengen beli senjata lagi, gun and gun. Ini 2500 damage-nya 11 sampai 17. Ini 9 sampai 15. Ini 15. Shotgun tuh nggak terlalu bagus kali. Aku saranin nggak beli shotgun. Beli yang tembakan ini aja yang reloadnya banyak, yang apa ya, isi pelurunya tuh banyak. Karena kalau beli shotgun itu kita kebanyakan ngereload cuy, damage-nya gede sih. Gitu kita pakai aja senjatanya deh. Jadi shotgun itu dia terlalu banyak ngereload, terlalu banyak apa ya, masalahnya di game ini tuh kalau kita ngereload kita nggak bisa sambil gerak gitu. Belum kalau musuhnya ini ada PvP. Oke, Tiffus Den. Di sini nih musuhnya. Bosnya ya, kita pengen lawan bosnya. Ini kita nyampe di kotanya. Jadi tadi aku bilang ya, shotgun itu nggak enak banget. Jadi aku saranin pakai peluru pistol handgun kayak gini cuy. Oke, ini kita sambil cari-cari box dulu karena kita sambil ngeloting ya kan. Oke, ini mapnya di mana cuy? Aku agak bingung cuy. Ya bisa lewat sini. Nih, 1 2. Oh, butuh 2 tembakan doang. Dapat permen. Kita harus berhemat peluru juga sih. 1 2. Oke, langsung mati. Pakai handgun aja cukup ya. Itu kan cuman butuh 2 tembakan. Aduh, buang-buang peluru lagi. Kita jangan lupa reload tuh kan. Kita jalan sambil ngereload aja nggak bisa sih. Mungkin bakalan lebih enak kalau misalnya kita jalan, kita bisa sambil ngeheal atau ngereload. Mungkin bakal lebih dimudahin gitu dalam permainannya. Karena kadang ada musuh yang damage-nya kita tuh kan kurang. Ini kebetulan aja dua tembakan, 2 damage langsung mati gitu. Ini enak. Polisi-polisi kayak gitu tuh bahaya gak sih? Suara-suara polisi kayak gitu. Oke, ini. Kita cicil aja satu-satu sih. Razor Freak, Razor Head Freak. Anjir, kadang nggak ngejatuhin, nggak ngedrop item gitu, nyebelin cuy. Cuma dapat permen. Tapi ya sebagai buat konten teman-teman lah ya. Kita coba deh. Shotgun kita juga HP-nya tinggal dikit. Kita coba aja sih. Biar teman-teman juga tahu bedanya pakai handgun sama shotgun. 2 juga tuh kan nembaknya juga lama. Set. Set. Tuh kan ngereload, harus ngereload dulu mesti gitu. Ini agak nyebelin sih kalau sambil ngereload gitu. Mana ngereloadnya lama lagi. Kita pakai, kita tunggu 3 detik. Di sekolah itu cuman buat ngisi perut ya, biar kita nggak lapar, buat kita ngejaga stamina. Itu harus reload. Pelornya aja cuman 3. Pelornya 3 atau 4? Pelornya 4, sorry. Kayak nggak enak sih pakai shotgun cuy, asli. Nggak bohong, nggak bohong. Oke, kita dapat bandage. Ini kayak kita pakai dulu aja nih. Kita kan mau ngelawan bos, jangan lupa reload. Ini kita pakai hemat, hemat buat penambahan HP-nya. Nah ini bosnya, ini bosnya nih. Hey, ipp, kita skip aja karena kita nggak tahu ceritanya apa. Nyebelin banget. Itu kalau cuman shotgun doang kita udah pasti reload dari tadi. Aduh duh, sumpah nggak enak banget. Kita reload. Ini udah ngereload belum sih? Oh udah cuy. Dan kita nggak bisa ngehindarin tembakan musuh, itu yang lucu. Kita ambil semuanya. Ini kita pakai, nggak usah deh. Bajunya mau aku pakai tapi iya, ini kita pakai dulu. Bajunya tuh mau aku pakai tapi kayak mending pakai yang lama dulu sampai bener-bener HP-nya baju tuh habis. Karena sayang cuy, aku pengen hemat di sini.
Oke, pakai handgun aja, pakai shotgun aja, sorry. Kita cari box-box dulu sebelum kita keluar dari map. Ini tipsnya. Jadi kalau kalian tuh mau nyelesain satu map gitu, pastikan kalian ngeloting semuanya dulu. Karena dengan kita habis kita tuh nyisirin map ya, terus tiba-tiba kita belum belum semua apa ya? Kita belum loading semuanya, terus kita keluar, kita masuk lagi. Nanti bakal ada yang kayak polisi-polisi gitu dateng cuy. Jadi makin kita sering di map itu, kita akan lebih kesusahan karena musuh kita nggak cuma preman soto itu doang, tapi juga polisi. Ini si Lil Swampy, kita laporan ke Lil Swampy. Level up, ya level up. Tahu gitu nggak aku regen tadi. Eh ini lebih enak kalau misalnya SP-nya tuh regen otomatis gitu loh. Serius pasti enak banget sih. No active mission, apa yang terjadi? Kita harus keluar dulu ah. Combat zone, tuh ada bintang-bintangnya tuh. Ini belum aku loading, belum aku masukin sih. Oke, kita masuk yang backstreet aja dulu deh. Karena aku pengen loading-loading dulu. Ya lawan boss kita udah kelar sih. Ini aku sambil ngeloting-loting aja biar temen-temen yang mungkin baru main game ini itu ada gambaran ya. Karena kemarin aku belum banyak tahu game ini. Aku udah lihat-lihat YouTube, aku udah nyoba main beberapa kali, dan ini yang mungkin bisa aku bikin konten buat teman-teman. Satu kali doang. Anjingnya nggak bisa ditembak kalau di luar pagar. Kita ambil nanti aja, biar tasnya nggak penuh. Jangan lupa reload sekali nembak musuh nggak ada reload ya. Ini tips aja. Kan nggak bisa bergerak. Aduh ini nggak kereload lagi. Lucu kali aku. Oke. Bener-bener mastiin kalau misalnya kita lagi ngereload senjata kita itu bener-bener keisi itu tembakannya. Memang damage-nya tinggi sih shotgun tuh, tapi nggak apa-apa, kita nggak ngelawan boss di sini. Shotgun tuh damage-nya tinggi tapi jangka waktu untuk nembaknya tuh lama cuy. Oke kita cicilin satu-satu. Yailah satunya ngikut yang di belakang, meluk payu woy. Dapat kredit lumayan. Reload, kita pakai bandage, kita habisin permennya dulu biar tas kita nggak penuh. Caranya beli tas gimana ya cuy? Ya kita ambil, kita pakai permen, selalu dipakai dulu ya karena carinya gampang kan, loadingnya gampang. Satu kali doang mate. Aduh buang-buang peluru lagi. Sebenarnya bukan pelurunya sih yang kebuang, tapi HP dari senjata itu yang cepet habis. Anjing aja langsung mati cuy. Ini anjing lagi nih, itu kan satu hit doang langsung keok. Shotgun emang gigi tapi isi pelurunya dikit. Kita nembak shotgun jarak tertentu ngaruh nggak sih? Aku belum nyoba sih, belum pernah explore itu sih, belum pernah nyobain apa namanya ya, eksperimen anjir, eksperimen. Di sini ada musuh, ada anjing-anjingnya tadi. Der, ceder, ceder. Damage-nya kecil banget anjir. Buruan cuy reloadnya, astaga. Tapi semoga developer dengerin aku sih. Ngereload sambil gerak bisa nggak? At least itu deh, nggak musuhnya ngehit nggak bisa kita hindarin nggak apa-apa. Karena mau nggak mau kita harus kehabisan HP. Dan yang paling enak itu kalau misalnya ya HP kita tuh auto regen gitu. Setiap ya berapa detik sekali, 10 detik sekali lah regen 5 atau 10. Bisa di-upgrade nggak sih? Atau mungkin kalau kita udah nyampe level tinggi kali ya. Oke, aku pengen cari box-box dulu di sini. Nggak semua box itu tertera di map. Jadi pastiin sih kalian itu bener-bener nge-explore. Ini kotak tuh kan. Ini nggak ada di map cuy. Tapi bisa kita explore, dapat apa itu tadi? Ini duit sih biasanya. Waduh tiba-tiba maju semua. Ya elah, kok nonjok? Oh, senjata kita udah habis. Aduh. Oke, ini kita sembunyi. Wait. Ini bisa kita buang nggak sih? Karena udah percuma kan? Nah, baru kita pakai, terus ini kita ambil. Nice. Stamina nggak ngaruh di HP kan? Cuman biar nggak lapar aja kan? Sakit banget sumpah. Sebenarnya sakit banget shotgun tuh. Oke, ini ada di map. Ini yang kuning ini biasanya loadingannya banyak sih itemnya. Ah, tuh kan. Anjir, dapat sekru-sekru, diambil dulu nggak? Apa nih yang kita buang nih? Permen kita pakai dulu aja kali ya. Permen kan gampang cuy. Kita ambil ini aja. Sekrupnya.
baju nggak mungkin baju. Ya wis nggak apa-apa, yang rendah aja yang HP-nya. Oke, gini dulu lah. Nanti kita ambil lagi nggak apa-apa. Santai aja kalau ngeluting. Pastikan semua barang-barang itu keambil dengan baik gitu. Ini kalau bisa ngebuka slot tas enak banget. Anjir masih reload. Apa sih? Aduh, mulai nyebelin nih game. Ya, semoga developer mendengar suara jeritan konten kreator game ini. Ya biar gamenya gampang dimainin cuy. Karena kalau game gampang dimainin dan seru itu pasti rame juga. Keuntungan buat developer juga cuy. Maksudnya begitu. Jadi kita lari dulu. Sambil tuh kan kita rally enggak bisa sambil reload. Bisa kayak lari sambil ngereload gitu loh, please. Setuju enggak? Setuju enggak teman-teman kalau misalnya kita lari gitu bisa sambil reload. Ini langsung aja kita pakai bisa. 2 3 4 butuh 4 kali. Ya elah ngereload. Dan ganti senjatanya juga. Aduh. Ya. Ya udah biarin lah, biarin lah, biarin. Aduh kritis kita, cuy. Kita pakai bonggem. Bonggem enggak perlu ya, bonggem enggak perlu. Kita punya senjata, cuy. Kenapa kita pakai bonggem, cuy? Itu ada suara-suara polisi gitu, bahaya enggak sih? Polisinya bakal nyamperin kita enggak sih? Ngaruh enggak sih kita pakai senjata sama kita enggak pakai senjata? Kan ada suaranya tuh senjatanya. Polisinya tuh bakal datang enggak sih? Mungkin ketika kita ngejelajah di bawah 24 jam kita ngejelajah map yang sama mungkin ya. Gini duit 95 lumayan. Permen langsung kita pakai aja. Ini isinya apa ini, cuy? Wah, anjir banyak banget. Take all, take all. Aduh, duh. Ini langsung aja kita pakai lampu. Lampu merah-merah butuh banget buat kita ngisi. Oh ya, kita tuh ada item di rumah kita. Kalau misalnya kita pakai item itu, kita auto regen. Itu butuh banget sih untuk kita pulang bolak-balik. Lebih enak gitu, cuy. Ya, senjata kita habis, shotgun cepet habis, buang-buang. Udah nggak butuh lagi, nggak usah di-repair ya. Senjata nggak usah di-repair. Sayang ini, cuy. Sayang item di awal-awal karena carinya susah loh. Dan beli juga murah gitu. Jadi kenapa harus kita repair? Oke, mati tuh kan enak pakai pistol handgun kan. Ini anjing ini buang kita aja. Aduh, kadang kayak kelebihan gitu. Aduh, kenapa kepencet itu? Kadang kayak nembaknya kelebihan satu peluru itu sayang cuy. Berapa musuh? Baju kita, armor kita udah orange. Itu nunjukin kalau misalnya beberapa kali hit lagi tuh udah merah terus baru kita buang. Di awal-awal nggak perlu ngeriper deh. Oke, udah habis semuanya. Oh, sini masih. Aduh, dua hit doang. Aduh, kelebihan lagi. 1 2 3 4 5. Oh, yang ini tuh butuh 5. Oke, dapat permen, pakai aja langsung. Ini dapat duit. Aduh, duitnya tuh kenapa sih harus dikantongin? Menuh-menuhin slot bag kita, cuy. Oh, ini caranya gimana coba? Ini kita. Oke, begin the ignition. 102, 102. Finish. Anjir, banyak banget. Take all. Permen kita pakai dulu. Terus aduh, itu ada kabel, ada baterai, ada bonggem. Apa yang kita tinggal, cuy? Ini harus di-loading semua sih. Itu loh, duitnya tuh menu-menuin sebenarnya, so. Kita ambil nanti aja lah. Dor, dor. Oh, kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai tas mobil kita buat nyimpen barang, cuy. Oke, aku harus nyimpen yang di mobil tuh apa ini? Duit, duit enggak. Baju, baju enggak bisa double kan? Oke, ini cukup. Cukup. Oke, kita balik nyari yang tadi ya. Pastiin semua item di map itu kalian ambilin semuanya. Sayang cuy kalau mapnya sampai kita lewat kita explore map satu kali terus dilewatin gitu. Itu kan dapat lagi duit, gak usah dikasih di mobil karena itu bisa numpuk. Ini yang tadi kali. Enggak, baru. Aduh, aduh, ini kita pakai aja, kita bisa ambil ini. Nice. Bogem gak usah kita ambil. Kita bisa pakai senjata kan, bogem gak terlalu sakit. Ini kita ambil nih. Oke, nice. Oh, ini yang tadi. Oke, kita udah ambil semuanya. Ini nggak usah. Bogem saranku tinggalin aja, cuy.
Tapi kalau kalian mau ambil ya nggak apa-apa sih, misalnya mau dijual, eh bisa dijual nggak sih? Aku belum pernah ngejual itu sih. Eh ini sih hampir kelewatan, aduh kadang nyempil gitu loh, nyempil. Ya koski. Nauzubillah, anak muda istighfar. Baju kita ambil nggak sih? Baju ambil lah. Ini isinya duit. Oh enggak selalu duit. Enggak selalu duit cuy. Bisa item yang buat kita ngecrafting. Eh ini kalau mapnya bisa diklik, bisa dilebarin gitu lebih enak kali. Ini sebenarnya kita bisa langsung pulang sih, tapi aku lebih milih nyari mobilnya aja. Aku pengen pastiin semua yang di map itu itemnya semuanya udah aku ambilin cuy. Satu aja kelewatan itu sayang buat menurutku. Oh yang di sebelah sini belum. Musuhnya bisa spawn lagi nggak sih? Kalau kalau kita mapnya masih di situ-situ mulu. Kalau musuhnya bisa spawn lagi, yo HP dari senjata kita cepet habis. Gak enak banget kalau misalnya gitu. Ini tadi apa? Oh bogem, nggak perlu. Oke, itu ada yang di map. Kayaknya yang ini udah deh. Oh ini yang tadi yang kelihatan. Aduh ya bajunya kita tinggal aja, kita pilih peluru. Peluru buat nge-repair sih sebenarnya, buat nge-repair senjata, tapi nanti-nanti dulu. Karena cari item-itemnya buat nge-repair juga susah sih. Dan nge-repairnya tuh nggak langsung penuh gitu. Nge-repairnya tuh tergantung senjatanya. Kadang cuma separohnya doang dari HP, dan itu cuma bisa dipakai beberapa kali. Menurutku itu sayang juga sih. Kenapa namanya repair ya, repair satu kali, kenapa nggak langsung penuh gitu? Ini bisa kita tinggalin nggak sih? Sayang banget kalau kita tinggalin. Ini kayaknya tadi udah dong. Oke, kayaknya semuanya udah aku explore. Kayak mungkin ya sampai sini dulu deh ya game ya. Kayaknya udah terlalu panjang aku main game ini. Kalau misalnya banyak yang seneng game ini, aku boleh deh mainin. Cuman nggak sering-sering upload. Aku mungkin akan explore-explore dulu, naikin grindingnya sih yang lama, grindingnya yang lama. Kita pulang dulu aja. Game ini yang bikin lama grindingnya, jujur aja. Dan itu ngabisin banyak waktu banget gitu loh. Kita ditelepon sama Keru. Oke, kita kayaknya, kita dapat misi baru. Oke, kayaknya di next video aja. Aku selesaiin di aku bikin konten juga mungkin di next video. Ini apa? Lostbox mini. Aku pengen nunjukin apa ya? Dapur ini. Oh iya, barang-barangnya kita pengen naruh barang-barangnya dulu. Pastiin naruh barang sesuai kategorinya, teman-teman. Kategorinya itemnya. Oke, kita ambilin dulu yang di mobil. Di mobil itu untuk item-item yang benar-benar emergency banget ya. Ini bisa kita repair nggak? Eh bisa aku punya banyak. Bentar aku taruh-taruh dulu, tadi butuh apa? Butuh yang itu pokoknya. Nah ini apa itu namanya? Langsung aja butuh ya. Ya susah. Oh plastik panel kurang ya, kurang 4. Restore durability satu generation. Durability apa senjata? Nah ini loh, ini yang buat shower. Oh ternyata ini tuh shower. Itu buat ngerestore sama ngereduce kerusakan kita gitu. Kayaknya aku pengen komplitin itu dulu cuy, tapi susah banget. Tuh kan. Aduh, tadi harusnya itu dulu cuy yang buat shower dulu. Aku salah ya, aku salah. Wis nanti lah. Nanti aku perbaiki, jadi aku sambil ngeloteng-ngeloteng juga. Ya, sampai sini dulu kali ya. Kita ketemu di next video ya. Bye bye.